sama macam aku nak pergi workout. Tapi membership mahal. Dia usually benda-benda macam tu, kita cakap lebih kepada mentality lah. Kadang-kadang kita makan yang sedap-sedap, pergi makan steak apa semua, tetap mahal juga sebenarnya kan. Semua ni atas diri sendiri sebenarnya. Dia bukan atas orang lain. Kalau kita tak ada rasa kesedaran dalam diri untuk ubah gaya hidup kita sendiri, siapa lagi yang boleh buat, betul, betul tak? Betul. That's why salah satu kita punya inisiatif lah tu, kita keluarkan infografik dan kita blast dekat orang ramai supaya orang ramai faham benda tu. Kalau kita pergi dekat page Kementerian Kesihatan sendiri, Portal My Health, kita banyak keluarkan infografik berkaitan senaman, pemakanan dan cara-cara hidup sihat sebagainya. Sebagai contoh, kita masa bulan puasa kita ada buat senaman yang boleh buat, boleh buat semasa bulan puasa apa semua. Dan dalam masa sama juga, kita ada buat program-program yang seperti macam kita panggil iFitter, iFit and Eat. Itu adalah salah satu inisiatif lah untuk kita menyedarkan orang ramai macam tentang cara-cara untuk kita hidup sihat. Kita latih orang untuk belajar cara pengurusan berat badan yang betul. Maknanya ada modul daripada Kementerian Kesihatan untuk orang jadi sihat? Betul. Menurunkan berat badan? Untuk menurunkan berat badan ada? Kita ada modul sendiri.